Oke men, selanjutnya kita pengen tahu gimana keraknya dari oli samping Enviro 2 tak kerak di ruang bakar men. Lumayan tebel juga ya. Tuh. Keraknya kerak basah. Lumayan tebel. Walaupun di kerak pakai jari bisa sih. Tapi lumayan tebel ya, kita semprot dulu. Oke. Lanjutnya di head piston. Kalau di head piston dia kering, men. Tapi lumayan tipis sih, tipis, gampang dihilangin lah. Alhamdulillah. Nih, dia yang di ruang bakar lumayan lengket juga ya. Yang di parking lengket banget. Terus itu dia. Kira-kira begitu kawan-kawan. Kita bersihkan dulu. Ini pakai jari doang sih, keangkat sih. Untuk cleaner dalamnya juga baik-baik aja kayaknya tuh. Nggak ada baret yang dalam, semuanya normal. Mantap. Lumayan lah, nggak mantap banget sih, lumayan. Tadi di head pistonnya keraknya lumayan keras juga tuh, susah dibersihin. Untuk kerak di headnya tadi lumayan tebal juga ya. Lumayan tebal tapi masih bisa dilangin pakai sikat kawat. Jangan diamplas ya kalau di headnya. Di piston juga bagusnya sih pakai itu cairan gitu yang bisa ngangkat kerak. Kalau dikikis pakai cutter biasanya suka kegerus dikit-dikit gitu men. Ya lumayan lah, tapi masih di bawah ekspektasi ya, karena bayangan gue tuh kalau Jasso FC tuh keraknya tipis gitu, ternyata tebal juga. Tarikannya nggak mantap, keraknya tebal, asapnya doang tipis. Aduh, mahal lagi. Ayah, cukup tahu aja deh.